Ratusan warga Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat mengantre untuk mendapatkan nomor rumah susun yang diundi di kantor kecamatan Kemayoran. Warga direlokasi ke Rusun Cakung, Jakarta Timur karena tempat tinggal mereka di bantaran Kali Sunter akan digusur. Sebanyak 300 kepala keluarga yang tinggal di bantaran Kali Sunter, Jakarta Pusat direlokasi ke Rusun Cakung, Jakarta Timur. Warga memenuhi kantor kecamatan Kemayoran untuk mendapatkan nomor undian rumah susun sebagai ganti rugi rumah mereka. Bantaran Kali Sunter akan digunakan untuk membangun tanggul, sementara itu normalisasi Kali Sentiong terus dikerjakan Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir Jakarta. Pengerukan Kali Sentiong mencapai kedalaman 6 hingga 8 meter dan lebar 14 meter. Nomor 2. Gimana Pak, barang-barang isinya nggak ada Pak? Tempat tinggal aja. Sudah ngeliat unitnya belum sih Pak? Saya belum, istri saya udah. Udah Pak, semua. Kondisinya gimana? Kondisi ya dalam perbaikan. Dalam perbaikan? Rencana mau pindah ke sana kapan? Kemungkinan setelah terima kunci satu minggu kemudian. Dengan 142 yang kita masukkan ke rumah susun, kita akan dapat ruas jalan. Ya. Kita akan dapat ruas jalan sepanjang 750 meter kali 14 meter.